Zoom, zoom. Konnichiwa! Di Padang Panjang menunggu jagung crispy, jagung jamur crispy dan roti tenong belum buka lagi. Iya tadi dari pagi batipu kece orang disinan kampung nagari nagari yang indah gitu ya kawan wa antar gadisan antar proyek isan itu proyek isan aduh kawan wa namanya isan Junira tuh proyek kok IG nya sih kok IG nya di siko wah kok itu saya isan Miko disinan oh ini jangan lihat proyeknya ini akan membangun 1000 tower for Batipu. Nah, setelah dilihat lokasinya memang iyo jaringan 4G dan 3G masih kurang di sini. Habis itu selain itu awak bahas silaturahmi tapi di Sarawak itu jalan-jalan baik ke Padang Panjang. Padang Panjang ke pasar kuliner. Pasar kuliner. Itu ini pasti gua sih kok sore lalu buka roti tenong sama jemput kesini. Jadi ini kami meluangkan waktu mabir wakatu mencela pemandangan udah sedang main bola itu kakak itu sedang pacaran lalu makan berdua tadi tuh siko mah oh jangan lupa subscribe for youtuber YouTube-nya Fauzan Al-Haqqi. Weh, dijamin insyaallah ke depannya akan ada konten-konten tentang Jepang ya, tentang Jepang nantinya dia akan ke Cina. Pokoknya keliling dunia dia nanti. Insyaallah ke depannya. Jadi stay tune di channel Fauzan Al-Haqqi. Iya, subscribe terus nyalakan lonceng. Nyalakan lonceng teng teng teng. Like jika Anda suka dan dislike aja jika Anda tak suka. 给你读谁呀？老板，老板，拜拜，老板。itu masuk belum aja. Bye bye. Waduh saya masuk. We were staying in Paris to get away from your parents and I thought wow if I could take this in a shot right now. Itu makanan khas Thailand. Gua mati lo. Tidak. Makanya kita balik ke Yang amai. Oh, saya yang amai. Salam. Masihkan di gua. Buat sebuah video yang baru. Bukan seseorang. Tidak terangkas orang mereka.
berhasil gua. Gue melakukan eksperimen yang pertama tadi udah. Itu kita melihat cewek yang enggak pakai yang pakai celana aja, yang sekarang pakai rok, gimana ekspresinya saat kita foto aja ya. Kita lihat sekarang. Ajal. Lari ya. Mulai. Oke guys. Oke guys. Kita unboxing ini makanan khas dari Padang Panjang. Namanya roti tenong. Oke. Okay. Unboxing kok kawan? Iya kawan. Eh salam. Iya. Wow. Lagi mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi roti ini digoreng ya. Digoreng terus dikasih coklat di atasnya, ditaburi keju sama coklat. Lama. Bagi teman-teman yang enggak tahu cara makannya, kuahnya itu bisa dituangin ke piring atau bisa kita ambil satu martabak mesinnya celup-celup lalu kita celupkan ke dalam kuahnya. Biasanya saya makan dicelupkan, tapi ini udah dituangkan, jadi dituangkan aja. Oke. Kita lagi mas.